Hey, kali ini aku bakal cobain GTA Vice City Stories main multiplayer di emulator PSP namanya PPSSPP. Kita buktikan ya. Apakah bisa GTA Vice City Stories ini main duaan di emulator PSP ini? By the way, di sini aku pakai emulator PPSSPP yang versi terbaru yang ada di Play Store. Sekarang itu versinya 1.13.1. Sama seperti yang kalian lihat tadi di durasi awal ya. Itu kan aku diam di PSP emulator tuh. Ada di pojok kanan atas versi si emulator PSP ini 1.13.1. Oke, ini dia GTA Vice City Stories. Ini kita buktikan ya, apakah bisa berhasil main duaan di game GTA Vice City Stories ini untuk emulator PPSSPP. Kita cobain. Let's go everybody. Di sini aku mainnya sama Kak Sul ya. Untuk kalian yang belum tahu Kak Sul itu siapa, Kak Sul itu adalah kakak saya. Wow, ini first time banget aku main GTA Vice City Stories. Gak pernah. Aku tuh yang pernah tuh GTA San Andreas. GTA ini belum pernah. Oke, di sini kita udah ada di dalam game GTA Vice City Stories-nya. Bentar. Ah, udah siap belum? Oke, untuk cara multiplayer-nya gampang sih. Kita tinggal pencet start di sini. Nah, di sininya bentar kita ke audio dulu. Kita offin dulu ya. Terus kemudian display-nya segitu aja. Langsung kita ke multiplayer aja. Kalau misalnya pengen main duaan, ke multiplayer sini. X aja. Yes. Wih, berhasil dong. Berhasil dong. Network initials katanya. Install. Ya itulah pokoknya ya. Untuk host atau player 1, aku bakal coba jadi host. Karena aku player 1 di sini jadi host a game. Oh, gini ya. Game type-nya Vice City Survivor aja kali ya. Survivor. Downtown. Ininya team game. Sok aja join. Ah, coba ini kakakku join gak nih? Join coba. Untuk si player 2 tadi join a game ya. Ininya sininya karakternya ada ini gak? Oh, enggak. Jangan little hati. Downtown. Street race. Ini balapan. Ini duanya versus apa gimana ya guys? Kayaknya versus deh. Sayang banget ya kalau misalnya ini story kayaknya bakal rame banget seriusan. Terserah, oke itu udah muncul ke kakakku tuh, terserah namanya ya. Dasar pemalas, oke. Di sini unlimited untuk ntar kok jadi Jose. Nah, free for all, downtown ya, udah mulai. Kalau udah semua kita langsung aja start game. Kok salah? Start game. Nah, berhasil gak nih? Ini kalau berhasil keren sih. Teng-deng. Wow, berhasil. Bisa, guys. Oke. Gak tahu nih, ini gak tahu versus apa gimana. Tapi kalau misalnya versus, itu di map ada bintang. Ah, cobain ke bintang, A. Ayo. Ntar kita bakal nyusul dulu Kak Sul. Biar berdua, guys. Jadi seru. Ntar ya, kita susul dulu kakak aku nih. Kakak saya ada di mana? Oh ya, buat kalian yang mau cobain multiplayer ini untuk settingan networkingnya atau settingan biar bisa duaannya di emulator PPSSPP, boleh cek aja videoku sebelumnya ya yang di Dua Warriors itu. Kayaknya sama deh. Soalnya ini settingan ini aku pakai settingan pas mabar Dua Warriors juga, nggak diganti-ganti. Kayaknya berhasil deh, bisa guys. Ada motor, hoki. Minggir kau. Excuse me. Wah, maju. Main GTA ini enaknya pakai stick sih. Gak worth it pakai touchscreen. Ini saya pakai touchscreen by the way. Jangan dicontoh. Enak pakai stick sih. Oke, terserah, I'm coming. Minggir, Bu. Wah, tembus. Ah, motor A tuh. Tuh motor belakang A, motor. Ah, motor di belakang, ambil motor. Tuh. Bajunya sama lagi kuning, eh. Oh, gak ada yang bukan. Pakai. Woi, pemadam kebakaran. Wih, jumping. Sok ke bintang. Anjay. Rame loh, guys. Ini kalau setim temenan gini rame sih. Wih, gila. Dia itu motor apa? Cepet banget sih, Kak. Sia-sia. Labu dia. Hati-hati. Ayo ke bintang dulu. Kenapa kemana sih gak jelas? Jumping. Wih.
standing. Wih, kita standing. Wih. Wah, sinyal tuh. Sinyalnya mendat-mendat. Soalnya ini aku mainnya sama sama kakakku rada jauh sih, guys. Enggak, Weng. Siapa udah duluan lagi? Ih, di mana sih ini tempatnya jauh banget? Weng. Jauhnya nyak. Terserah. Wih. Wah. Hade. Lah, bintangnya di mana? Di mana? Di air gitu? Atau di perahu? Kayaknya di perahu sih ya. Tar. Di mana? Hah? Cara loncat naik itu gimana? Nah, naik emang gak bisa naik, dah. Sini, nih. Itu jeduk. Awas. Bisa berhasil naik? Bisa gak? Wis. Kece. Anjay. Sayangnya ini gak adventure sih. Ini kalau misalnya multiplayer, story mode, ini kayaknya ramai banget nih. Sesuai jogging, lihat gak gue, so gaya. Moonwalking, gara-gara sinyal. Ini BTW aku punya rada jauh sama kakakku sih, jadinya. Mungkin rada mendat-mendat ya, harusnya deketan mungkin. Nah, terus. Nah, jangan nempak. Terus gimana? Sekarang gelut. Hah? Gelut ini teh. Lawan polisi. Ayo tuh. Kemana? Kalau gitu ngerusuh atau di jalan berarti. Ayo ke jalan dulu gerak. Nah, kemana sih? Memperibet jalan. Entar diam di tengah, diam di tengah, tembak-tembakin musuhnya gerak. Entar bintang 12. Sok, buat rusuh. Yakin entar enggak bakal ada polisi, enggak bakal. Cekik. Iki buat iki darah iki. Oh, iki udah ditembakin ku aja. Wah, ini jangan dicontoh, guys. Ini ada lock on tadi. Oh. Versus di waktu. Di waktu. Sampai habis waktunya. Oh, ngambil bintang dulu. Tah, si tukang ngambil bintangnya itu harus cepat-cepat dibunuh, jangan sampai waktunya selesai. Nah, kita tunggu ini. Kalau misalnya ini waktunya selesai gimana nih? Hah? Kela. Ini kan beres. Oh. Udah gitu doang ini teh. Oh, ada bintang lagi gitu doang. Enggak tahu, enggak ngerti lah ya pokoknya mah. Kita quit aja ya. Enggak ngerti. Sini kita bakal coba mode yang lain. Vice City Survivor udah. Tadi yang street race balapan ya. Sok A. Race-nya warna aja lah. Laps-nya ininya race-nya kita pilih satu aja ya. Jangan terlalu kelamaan. Vistel-nya. V-mobilnya. Ventoso. Tempatnya jangan didonton. Di Little Havana. Normal game style-nya. Normal aja ya. Laps-nya. 6-6-1. Buju-buneng. Pusing saya. Satu aja cukup. Street race.
Donto normal, Reswan satu, Ventoso, Corpolar, Vance. Oke, udah masuk. Tinggal nungguin. Ah, itu tuh terserah datang tuh. Ya, ya. Tuh, pilih mobil dulu, pilih mobil sama karakternya doang sih. Coba lihat player 2 apa aja fiturnya? Enggak ada karakter sungkul. Mobil vehicle ya, tak. Enggak bisa. Oh, berarti sama Hiki ya ditentuinya. Pakai Sanchez ya. Start game langsung. Nah. Balapan nih, oke. Kita lihat. Wah, ini enggak tahu ini HP Hiki panas nih. Weh, pakai motor dong. Weng, motor cross. Motor cross. Wih, kayak GTA SI mirip. Wih. Aduh, enak pakai. Wih, ke satu. Ke satu, oi. Ini. Sinyal ya, mah gak ada sob. Ya. Ini si tanda merahnya ikutin kayak GTA SI gimana? Ah. Gak enakan pakai touchscreen mah, katanya juga mending pakai stick. Stick mah enakan. Satu guys. Dobruk guys. Satu niche. Saya ke satu ya. Wuhuy. 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 Nah, ha? Gancang wae anger deh. Guys, main dual rear juga dia sprint terus, guys. Pas dikejar-kejar sama truk, aneh lah bisa gitu. Yulus, ramai ya lumayan untuk balapannya udah. Gak apa-apa lah, terserah, wey, GG. Banyak yang lain lagi ya, cobain lagi. Fase game. Street race, protection racket nih, cobain nih. Ini cuma bisa pakai si colok doang nih. Pingin oh si colok sama iki colok ah. Oh ada skenario dong. 1 2 1 skenario. Cobain. Protection racket ya, tempatnya yang Donton kita pakai. Donton aja lah ya. Donton Little Haiti coba sekarang. Oke, kita tunggu lagi si ini si Kak Sul. Main protection racket Little Haiti 1 colok. Sip. Tinggal nunggu nih. Start game, satu or more player per gang. Hah? Per gang? Iklan Indo version. Colo. Mana? Ah, nggak ada. Ya, terserah. Back lagi coba. Start game. Bisa nggak? Nah, udah baru bisa sekarang. Gitu. Saya potong gambarnya gitu. Cuman yang mungkin tahu gue senjata. Oh, defense car. Ah, ini mah defense lagi euy. Lama, lama kayaknya pilamangeun ini mah. Defense. Oh, kayaknya mah ini misinya harus ngancurin mobil. Kayaknya masih taking ngancurin mobil A meureun. Entar ini rumah saya gitu, ya, baik. Ah, mau destroy namanya. Hah? Oh iya, ya kita tunggu si si botak ya. Kela. Ayah di mana? Eh naiknya mah join si colo, colo kikiji. Ah colo, ke mana? Mana? Mana iki? Ini mah. Eh. Oh, nah. Ke mana? Cincin pastar. Ya benar itu. Saya coba ke Iki coba ke gambar rumah coba. Terus kita ke gambar rumah. Nah, kakak saya by the way ini. Search defense dari gangguan jahat, guys. Wis, naik motor. Naik motor cross dia berbahaya. Di kota naik motor cross, buat gunung motor cross tuh. Defense pakai kaos. Emang jauh tempatnya? Tuh, warna merah tuh, deg-degan nih.
So gaya. Enggak rame, Mas Ded. Udah, ganti lagi. Ini kan defense ya. Defense lagi. Mana yang tersitu ngeneng nate ini, guys? Sesuan. Wah, meledak. Ikan senjata naon deh, wah. Siapa laga gitu, eh? Jika udah rating ya gue. Udah skip. Udah ya. Quit game. Cobain lagi ya, host a game. Street race udah, protect udah, taken for a ride. Sok. Udah siap? Score limitnya satu aja, weh. Jangan didonton. Ayo sekali ntar. Keluar lagi. Udah. Keluar masuk lagi. Nah, kalau misalnya itu gagal tadi, keluar dulu spare 2-nya. Langsung masuk lagi ya, biar enggak gagal tadi. Jadi bisa ke start game. GTA City Stories. Sekarang apa nih? Capture the enemy, visual will protecting yours. Ali, apa misinya? Sama. Berarti balat ini, teh? Enggak lah. Oh, ngambil iya mobil. Rating baja. Nah, itu bisa tinggalin. Enggak bisa kan harus ke yang musuh. Tang ambil mobil yang Iki di tanda warna biru, rumah biru, Iki ngambil yang dia A rumah warna merah di map. Begitu. Kayaknya begitu sih, cobain we dulu. Udah enggak tahu Iki juga baru main ini teh. Kan enggak tahu liur aja jalan aku ke mana. Si Duh. Wah. Tapi jalan keluarnya tahu gak di mana ini? Tuh, yang kanan. Masa sih? Ya kayak gitu. Kan suruh nge-capture tuh. Ya, ini enggak bisa naik mobil. Ya cobain gerak A ke rumah Iki, tadi ke rumah A warna merah. Duh. Aduh. Punten, nebeng dong. Saya mau, ini ada misi pak, maafkan saya. Lewat jalan pintas guys. Itu air. Laut. Kan. Luar biasa. Jembatan doi. Jembatan. Tadi kocak naik motor cross. Gelunya sih gak begal. Astagfirullah ya Allah. Rendering dulu. Rendering lagi. Di mananya ada di suatu tempat. Kemana atuh? Kalau ngerapikeun. Lagunya itu lagi itu lagi OTW ya. Oh lagu itu mah ya. Untung aja. Wah patah-patah gini. Sinyal los tuh kadek. Siga budak. Siga budak. Untung direkam. Langsung kamu. Bu Asin.
Anjing guys. Naik mobil deh. Mobil anjal. Licik. Geber gitu. Ampun ya Allah. Aduh. Begini telah mengdikatakan nih. Jika lu sabodo. Jika lu pasrah. GTA, GTA kan kiyo igul. GTA, GTA. Nah, ini kira nyampe tempat A nih. Kabur. Kira. Rada hese sih ini ngendaliin mobilnya. Harus pakai stick ya. Apa air? Puas. Nah, berenang. Bisa gak berenang, gak? Bisa berenang. Wih, saya kira ini kita ini gak bisa berenang, guys. Tuh kan, bisa kata Ki juga bener. Tuh, Ki buat yang bajaan nih. Tuh. Bisa tuh, ini kan. Tuh. Enggak tahu pun ini gunanya puting baja apaan. Dua. Hah? Nomor 4 ya. Bentar. Sip ya. Ntar dulu nih. Udah gini doang ya. Oke guys, kalau gitu ini udah terbukti ya berhasil GTA Vice City Stories-nya. Ini tambah banget untuk kemudian nanti aku bakal coba game yang lain lagi, multiplayer. Kalian tungguin aja ya. Untuk video kali ini segini aja. Thank you udah yang nonton sampai selesai. Kita ketemu lagi nanti di video berikutnya. Bye bye. Bisa nembakin. Udah ya. Thanks guys. Ntar kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye bye. Bye bye.